Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MJRT Racing Tunid. Sobat racing semuanya, kali ini saya akan mencoba merubah aku akan mengerjakan merubah noken as Jupiter. Jadi ini akan dirubah karena kemarin motor ini sudah datang ke sini. Terus motornya memiliki beberapa kendala setelah saya deteksi. Jadi motornya cepat teriak, terlalu cepat teriak, jadi napasnya terlalu pendek. Kemudian jengatan-jengatannya kurang begitu menjengat gitu. Jadi ini akan saya repair di bagian noken as. Jadi noken as ini akan dipasang di motor 130 cc Jupiter. Nah, ini dengan piston 55,25, terus dipadukan dengan blok kop atau head ini yang sudah memakai klep. Ini klepnya sudah diameternya 28 dan 24, untuk 28 in dan 24 x, dengan tipe platu rocker arm. Di platuknya sudah platuk roller. Nah, jadi sekarang akan saya rubah di bagian noken asnya. Akan saya rubah, nanti akan saya rubah untuk bagian overlap. Jadi untuk kemarin motornya overlapnya terlalu kecil, kemudian titik sentuhnya terlalu kecil juga. Jadi akan saya sekarang rubah. Jadi akan saya setting di titik sentuh yang agak besar dengan overlap yang dikira pas menurut saya gitu. Jadi kemarin overlapnya kecil, terus titik sentuhnya kecil juga. Jadi itu yang saya temukan kemarin. Jadi sekarang akan saya rubah itu, titik sentuhnya akan saya agak besarkan sedikit. Terus overlapnya akan saya patok di 2, sekian. Jadi tidak kurang dari 2 dan tidak lebih dari 3. Begitu kawan-kawan. Oke, sekarang kita lanjut pemapasan. Kita bubut noken as ini, kita papas. Kemudian nanti kita cek dan kita kontrol berapa overlapnya. Kita cari overlapnya dengan cara sederhana. Oke, kita lanjut dulu ke tahap pemapasan ya. Thank you.
Oke, nah ini tahap pembubutan sudah selesai, sudah beres. Jadi ini hasil dari ruahan yang saya lakukan tadi. Nah ini kawan-kawan bisa lihat ini bentuknya jadi agak gemuk. Jadi titik setuhnya diperbesar dikit. Terus overlapnya bisa nanti ketahuan. Nanti kita cek overlapnya ya. Sekarang kita langsung pasang dulu ke blok kopnya, kita cek berapa overlapnya. Oke, kita pasang dulu di sini dan kita cari atau kita cek berapa overlap dari noken as ini. Kemudian setel dulu klepnya. Ya, noken asnya sudah terpasang. Kemudian kita cek overlap buat yang clap in dulu ya. Caranya seperti ini. Nah, ini ukur dari bibir tutup clap ini, tutup ya penutup lubang clap ini. Diukur sampai ke ujung retainer. Ini ya ujung retainer ya, ujung topi clap. Nah, ke sini. Dari sini ujungnya berapa? Kita hitung di sini berapa hasilnya? 32 mili ya. 32 mili. Kemudian kita putar sampai ke posisi overlap. Jadi diputar sampai ke posisi klep terbuka dua-duanya atau overlap. Nah ini klepnya sudah overlap. Overlap ya, terbuka dua-duanya. Kita ukur lagi di sini. Kita ukur lagi sekarang berapa hasilnya setelah dibuka pas lagi overlap. Nah, di sini hasilnya 34,5. Jadi 34,5 dikurangi 32 berarti 2,5 hasilnya. Jadi untuk clap in overlapnya 2,5. Nah, kemudian untuk clap out kita kembalikan dulu. Kita kembalikan dulu ke posisi semula ya. Kemudian seperti biasa kayak tadi diukur lagi. Sini berapa? Nah, di sini didapat angka 34,5. Kemudian putar lagi sampai posisi overlap. Kemudian kita ukur lagi. Ini ya yang X ya. Nah, di sini didapat angka 37. 37 pas. Jadi 37 dikurangi 34,5. Jadi hasilnya 2,5 sama. Itu ya kawan-kawan. Jadi sekarang overlapnya sudah di atas 2. Kalau kemarin overlapnya masih 1 sekian. Jadi kalau sekarang overlapnya sudah di atas 2 ya. Kemudian kita lihat di sini gapnya berapa. Ini gap dari ini gap klepnya. Nah, di sini gapnya masih ada 1,5 mili. Jadi masih aman. Ini gapnya masih aman ya. Masih jauh. Ini masih jauh antara klep dengan klep, masih jauh untuk bertabrakan tuh masih jauh. Oke. Nah, jadi
ini akan digunakan ke mesin 130 cc. Oke, oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan bobot nokenas untuk digunakan di motor 130 cc nya. Oke, terima kasih, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.